bisa party di sini sama kalian semua. Kita sudah bisa akhirnya sampai ke Tambua juga. Kita tadi juga udah kemarin kita udah jalan-jalan ke perbatasan. Senang sekali ada di antara kalian malam ini. Sebelumnya aku pengen tahu dong yang jomblo masih jomblo hari ini di sini siapa, cepat tunjuk tangan. Jomblo tidak foto bareng. Oh sudah. Ya sebelum kita mulai partinya. Kenalan. Oh sudah. Pulang dari Lampung langsung dapat pacar 2. Amin. Amin. Oke. Iya. Terima kasih. Gimana? Kita mulai aja partinya ya. Iya. Ini lagunya buat orang-orang yang mungkin lagi kangen sama seseorang di sana. Mungkin ada yang kekasihnya, pacarnya jauh dari sini, ada? Pertanyaan gue, lu percaya kalau pacar lu jauh itu dia bakal setia? Ya, gue juga gitu. Gak bercanda. Ya udah, kalau kita gak bisa ketemu, kita mungkin bisa nyanyi bareng-bareng buat orang yang kita kangenin ya. Salam rindu. Thank you.
Iya. Gimana? Mau dilanjut gak ya, ini? Maunya maju lagi. Oh, iya, tapi jangan sampai ada rusuh-rusuh ya. Gak asik soalnya kalau ada rusuh-rusuh. Rusuh orang kencing, just tau. Iya, gue pengen tanya nih, ada satu pertanyaan kira-kira. Tahu paham. Ada nggak di sini yang kalian sudah putus terus ketemu mantannya? Iya. Ada yang mantannya bareng di sini? Tapi gue juga nggak tahu ya kenapa kalau mantan itu kalau udah jadi mantan ya itu selalu kelihatan lebih cakep ya. Nah ini ada satu lagu cerita tentang mantan yang selalu PHP-in kita nih. Yeah. Mantan yang kayak gitu mendingan suruh pulang aja kali ya. Ya yeah, gak apa-apa lah. Ya yeah, udah. Gak lah tapi benar. Ada yang datang ke sini sama mantannya gak? Ada. Berapa banyak? Ada. Hati-hati karena mantan itu lebih menggoda daripada ini ya, daripada pacar kita sebenarnya. Yaudah. Melati aku benci kamu.
Jadi kayaknya lebih banyak laki-lakinya daripada perempuan ya hari ini. Wah, gadungan nih kayaknya. Palsu apa asli? Asli. Iya, buat semuanya apalagi khusus laki-laki, jangan pernah takut buat jalanin hidup ya. Setiap masalah tuh pasti ada jalan keluar, setuju? Laki-laki itu harus jadi pemimpin ya. Bagian kuneru yang belum ya, nanti rapat-rapat. Buat kalian yang mungkin tolong aku tunggu air banyak kan. Kita happy di sini. Buat kalian mawar hitam. Siram cerah. Oi, nek kafean air banyak Erik Martinus. Bila
gua keren. Hot ya, ceweknya juga hot loh ya. Ya, seksi-seksi loh ya. Di Jakarta gak ada loh. Ya, tapi malam ini panas. Ini yang dari kamu foto juga. Iya, dengan vokalis tadi. Dengan gitaris satu, bass. Oh ya, karena ini partinya kita semua, gue mau semua yang ada di sini malam ini semuanya satu hati semua ya, semuanya support acara ini, semuanya happy semua, dan gue mau semuanya angkat semua tangannya ke atas. Atam gue malam ini kita bikin satu momen ya, satu momen yang akan bisa kita lupain. Semuanya angkat tangannya ke atas. Semua yang punya tangan angkat tangannya ke atas. Oh, terlalu ramai kakak. Ini saingan Neng Sleng. Percayakan padaku, tenangkanlah hati, hingga jumpa.
tanah siram. Kabupaten Belu, buat Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang telah mendukung Festival Border Atam Gua 2017. Kalian keren.
hal yang paling indah selain kita bersama orang-orang yang kita cintai, setuju? Ayo. Ayo.
Riko tetamu. Oh, nanti Riko. Gimana tadi yang jomblo-jomblo? Udah ada tanda-tanda bakalan dapat pacar belum? Iya. Ini mungkin kalau udah mau pulang mungkin. Ya udah. Percaya aja bahwa jomblo itu bukan penyakit menular. Iya, tapi kutukannya. Mudah-mudahan semuanya di sini terhibur semua, senang semua malam ini. Thank you. Sekali lagi terima kasih buat Atam gua dan semua masyarakatnya. Thank you banget. Iya. Lanjut, masih lanjut? Ya udah, nyanyi semua lo ya, harus nyanyi semua ya. Oke. Okay. Kamu gak sendiri.
lagi refren yang lagu kampung sendirian tapi khusus buat yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik aja. Jadi kalau lu merasa bahwa lu ganteng dan cantik harus nyanyi ya. Oke? Setuju? Standar tuh asal. Hitung ya. Siram kaya. Polisi yang ada siram. Atau yang ada di depan. Atau yang polisi pembalap. Iya. Mudah-mudahan semuanya senang semua ya. Kita party kayak gini ya. Happy lah ya. Yang lagi punya utang atau habis diputusin sama pacarnya, lupa.